kita yang terindah di dunia selamanya. Ini guru barunya? Iya, Pak Arya. Kok perempuan? Katanya laki-laki, bapak-bapak. Namanya Pak Wahyu. Nama lengkap saya Sri Wahyu Ningsih. Biasa dipanggil Ningsih. Oke, sekarang kaptennya sedang tidak ada. Tapi kan masih ada 9 pemain lain dari tim Garuda. Hanya satu orang yang dari bapak, yaitu Rico. Jadi, ada atau tidak ada Satrio, kita harus siap untuk menghadapi kejuaraan tingkat nasional. Ya, Pak? Siap, Pak! Ini siapa ya, Pak? Ini Bu Ningsih, guru baru di sini. Bu Ningsih ini wali kelas 5C, penggantinya Bu Tias. Beliau menemukan Rico membawa BB ke sekolah. Bahkan saya melihat sendiri, Rico itu sedang membuka dan menonton situs internet dewasa yang tidak senonoh. Keren banget ya. Apaan itu? Sundulan kepala Kirana. Kamu bisa aja. Pak, mau cari Bu Sri ya? Iya, Bu. Kok sepi ya? Kira-kira mereka kemana? Oh, tadi siang begitu Satria pulang dari sekolah, Bu Sri langsung pamit sama saya. Katanya mau pindah luar kota, Pak. Pindah ke luar kota? Sri, kenapa sih? Kamu belum juga bisa memaafkan aku. Segitu bencinya kamu sama aku. Sampai-sampai kamu bawa Satrio pergi. Kamu sengaja mau misahin aku sama Satrio, kan? Meja. Tahu Aura, kakak kamu tuh bandel banget. Rico, semakin dong Bu Ningsih. Iya, Pak. Iya. Dokilala, emang si Rico tuh lagi pengen duduk di meja. Yoi, coy. Betul, betul.
Mungkin si Bos Riko pengen jadi hiasan meja. Aura, Bu Ningsih kok diem aja ya? Kayak nggak negor mereka gitu. Mereka gak aneh banget. Aneh banget. Bu, Riko tuh Bu. Meja itu bukan buat duduk, tapi buat belajar. Saya tahu. Tapi bangku kamu. Ah, nggak mau Bu. Saya mau duduk di meja, mau duduk di pohon toge, terserah saya Bu. Ibu mau laporin ke ibu saya, bapak saya, terus mau dorong saya lagi ya. Ibu nggak mau dorong kamu. Orang tua mana sih yang mau celakain anaknya? Hah? Orang tua? Siapa Bu? Yang ngaku-ngaku deh. Dengar ya, guru itu adalah pengganti orang tua kalian. Ibu akan sayang sama kalian seperti orang tua kalian. Nah kalau misalnya kalian salah, ibu bakal negor. Duduk. Iya Bu, saya tahu. Tapi saya nggak mau punya orang tua kayak ibu. Nah benar. Benar itu. Ayo kita Joy. Ya. Ya udah terserah kamu kalau gitu. Ya. Ya udah anak-anak, kita belajar yuk. Ayo buka bukunya. Mari kita buku. Buka buku kalian ya. Bos, minggir bos. Jangan ngalangi pemandangan. Nanti kalau truk lewat gimana? Bisa tabrakan bos. Gak apa-apa. Bos. Cepet. Udah jatuh. Sekarang kamu tahu sendiri kan kenapa ibu tadi ngelarang kamu di rumah aja? Ibu tuh takut kamu jatuh kayak gini karena ibu sayang sama kamu. Sakit kan? Enggak sih, Bu. Ngilu. Aduh, kebayang terasa sakitnya tulangnya remak-remak. Woi. Diam lu. Udah tenang-tenang anak-anak. Ayo mulai belajar yuk. Tahu, berisik banget ibarat hantu. Jadi Bapak juga enggak tahu Satrio pindah ke mana, Pak? Maaf, Pak. Bu Sri sih tidak bilang keterangan apa-apa. Waktu itu Bu Sri pernah datang ke saya dan dia bilang dia mau keluar kota. Tapi dia tidak bilang kota mana dan ada urusan apa. Kelihatannya dia terburu-buru, Pak. Tapi bukan karena dia nggak sanggup bayar SPP kan, Pak? Oh, bukan. Bukan karena itu, Pak. Kelihatannya Bapak penting sekali ketemu Satrio. Ada urusan apa ya, Pak? Enggak, waktu itu saya pernah melihat Satrio main sepak bola. Dan permainan dia sangat bagus sekali, Pak. Dia pantas didombatkan untuk menjadi pemain terbaik. Maka dari itu, saya ingin mensponsori timnya Satrio. Tapi sayang sekarang Satrionya udah nggak ada. Itu dia yang saya sesalkan, Pak. Padahal dia sudah buat harum nama sekolah. Kami semua sangat kehilangan Satrio. Oke, kalau begitu, Pak. Saya permisi dulu. Oh ya. Nanti kalau ada informasi tentang Satrio, bisa menghubungi saya di sini. Baik, Pak. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak. Saya permisi dulu. Ayo go! Thank you.
Pak Bisma. Gong, hati-hati dong. Sengaja, gak sengaja. Udah liat yuk. Ada Pak Bisma itu. Udah, kita minta maaf lagi yuk. Pak. Saya gak sengaja, Pak. Aduh. Apa-apa, gak kena kok. Nih, bolanya. Makasih, Pak. Pasti Bapak mau ketemu Satrio ya, Pak? Iya, Pak. Iya, nih. Kalian semua ada yang tahu Satrio kemana nggak? Waktu itu sih dia pamit sama saya, Pak. Dia buru-buru gitu. Terus? Dia cerita apa aja sama kamu? Dia bilang mamanya ngajak dia pindah. Tapi dia bingung kenapa mamanya tiba-tiba bisa ngajak dia pindah. Dan dia sedih harus ninggalin tim Garuda Impian, Pak. Selain itu, dia juga bilang dia gak mau tinggal jauh dari Pak Bisma. Dia bilang gitu? Iya, Pak. Pak, kita semua masuk dulu ya, Pak. Iya, Pak. Kita duluan ya, Pak. Sudah, terima kasih ya. Iya, Pak. Oh iya, tunggu. Nanti... Kalau kalian gak sengaja ketemu sama Satrio, tolong bilang sama dia, suruh telepon Bapak, ya? Oke, Pak. Duluan ya. Duluan ya. Duluan ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Oh, hati-hati, Boy. Saya harus ngasih kado spesial ini sama Bu Ningsih. Iya. Saya boleh minta tolong nggak, Bu? Minta tolong apa ya? Ibu, tolong balik badan dong. Balik badan? Emangnya kenapa? Iya, nggak apa-apa. Balik badan aja. Oke. Saya benar-benar heran, Bu. Heran kenapa ya, Pak? Kok ada ya malaikat nggak ada sayapnya? Biasa dong. Oh ya, Pak. Bapak udah sholat belum? Saya mau ke musola sama anak-anak ya. Aduh, Pak Arya. Tuh, diingetin tuh. Suruh insap. Kayak situ udah mandi besar aja. Iya? Saya ada kado spesial buat Ibu. Kado apa, Pak? Sebentar. Tapi nanti aja, Bu. Ibu langsung lihat di tas Ibu. Kan Ibu mau sholat. Ya udah kalau gitu, ya. Ah, Bu Ningsih, Kenapa, Pak? Bu Ningsih, bapaknya pasti HRD. Loh, kok Bapak tahu? Ya kalau kalau ngelihat Bu Ningsih bawaannya pengen ngelamar. Ya udah saya permisi ya. Iya. Atok. Kalau ini beda banget nih. Pak Arya pasti bapaknya tukang cabai. Kok tahu? Kalau ngelihat Pak Arya mukanya pedes. Kayak cabai. Tunggu. Bapakmu tukang deodoran ya? Salah. Pantes. Berarti benar, badan kamu bau asam. Sopret. Alhamdulillah. Ini waktu yang pas buat ngasih kado istimewa buat Bu Ningsih. Buni, kamu yang benar dong.
Aduh, Boni, hati-hati dong. Astagfirullah. Kenapa kamu? Kenapa? Bon, ada apa, Bon? Pak Arya pakai benda kayak cewek, Pak. Boni, kamu jangan sembarang ngomong ya. Ini bukan punya bapak. Ya, tapi kan sama bapak kan. Pak Arya, udah ada bukti masih aja ngeles kayak bajai. Pak Arya, bapak tuh baru tahu ya. Ternyata Pak Arya itu... Sudahlah. Pak Arya, semoga bapak cepet taubat ya, Pak. Iya, Pak, taubat. Sab. Bukan punya saya ini, Pak. Ngomong apa sih? Cin, pakai lipstick nomor berapa? Atau nomor... Atau saya bendol kepala bapak. Sembarang kalau ngomong. Boni. Sembarang kalau ngomong. Boni juga nih. Jangan susun gitu dong. Ini bukan punya bapak. Ini punya... Punya pacar bapak. Ngerti nggak? Pacar bapak siapa, Pak? Ada. Udah, kamu diam dulu. Saya mau jelasin ke Boni. Boni sih! Ibu jangan mikir macam-macam ya. Ini bukan punya saya. Saya normal, Bu. Tulen. Jangan ketawa kamu. Mana sepatu saya? Ini pun. Aduh, Maria, Maria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lai. Sudah. Aman. Di servis, bos. Lihat belakang. Aman, cuy. Aman. Yaudah, aman, cuy. Aman, cuy. Masukin tikusnya ke tasnya Bu Ningsih. Bentar, gua dialog dulu sama sang tikus. Ih, tikus! Bos, tikusnya unyu-unyu, bos. Cibawa. Mirip sama muka lo. Main bos, muka gue ganteng. Iya. Eh, tikus, lu bakal dapat apa nih namanya? Kandang baru. Di tas Bu Ningsih. Lu hati-hati ya disuruh. Eh. Akrab banget lo sama tikus. Saudara. Kan? Oi. Cepetan. Udah belum? Kalian ini, bukannya pada sholat malah pada main. Main bola jangan di sini. Bahaya misalnya kena orang gimana? Atau kena kaca? Mendingan kalau kalian mau main bola tuh di sana, di halaman, ya? Makanya kalau main bola jadi koridor. Tahu. Kemarin kemarin. Diam lu. Abdi jalan yuk. Yuk. Ternyata Bu Ningsih bisa main bola, bos. Kita masukin aja ke tim kita. Ya ya. Tapi lu besok sikat gigi ya. Bau. Tenang,
dasar godaan kuning sih ya? Enak aja. Pak Arya, jadi maksud Bapak kado spesial untuk saya itu tadi itu? Hah? Kado spesial dari saya? Iya. Maksudnya apa, Ibu? Bapak lihat sendiri aja. Iya. Ya Bapak, ini tikus! 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 Berhasil cuy. Aduh. Udah. Iya. Itu bukan kado spesial dari saya. Bener. Sumpah. Wah. Loh. Bening sih. Wah, Pak Arya ya. Hah? Mainannya. Pengikutan. Bu. Ya. Dari mana? Dari sini. Ya, sini. Boni siap. Siap, Pak. Ya, Sinyo siap. Siap, Pak. Boni konsentrasi. Ayo, Sinyo. Bagus, Boni. Ayo. Bagus, Boni. Itu, Boni. Rana, sundul yang kencang. Ayo, lagi. Bola, Boni. Ayo, satu kali lagi. Konsentrasi, Rana. Kirana, kamu kenapa? Sakit? Enggak, Pak. Enggak apa-apa kok. Bukan karena mikirin Satrio, kan? Coba kalau ada Satrio, kira-kira tendangannya gimana ya? Satrio memang pemain terbaik yang kita miliki. Tapi ada ataupun tidak ada Satrio, kita harus tetap maju ke pertandingan selanjutnya. Kalian harus tetap semangat. Karena waktu tidak akan menunggu orang yang gampang menyerah. Bapak yakin kalian bisa. Ayo, kita latihan lagi. Ayo, tunjukin semua tendangan ciri khas kalian. Ayo. Siap, Pak. Ya, Sinyo siap. Ya, Sinyo, mulai. Boni siap, Boni. Posisi kamu. Ya, siap, Sinyo. Boni. Hey, bagong. Bagus, Boni. Ya, bagus, Boni. Bagus, Kirana. Thank you.
Aduh. Disuruh latihan malah enak-enakan tidur. Pantesan kalian kalah dari tim Garuda Impian tuh. Bangun semua. Itu siapa, Pak? Kayak orang dari Jepara. Salah, bos. Jepang. Udah ganti. Udah, bos. Sini. Ini teman lama Bapak. Dia ahli wushu. Hah? Wushu? Wushu tuh bukannya buat diminum ya, Pak? Ah, itu susu. Kamu gimana sih, Leng? Lagian ngapain sih kamu banyak nanya? Kan Bapak udah ingetin sama kamu. Kalau kita itu mesti menang dari tim Garuda Impian. Kalau mereka itu punya tendangan khusus, kita juga mesti punya. Kita bermain menggeliat-menggeliat. Seperti ahli wushu ini. Udah, kalian jangan banyak nanya. Perhatikan teman Bapak. Ini Homa. Wah ini sing-sing crossing ah. Hai. Perhatikan. Hai. 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 Ini Homa. Gimana? Ini Homa kan? Wah, Homa Pak, ini Homa. Haiya. Pak Arya, gak salah ya jadi guru ya. Iya. Dia bisa bahasa Mandarin dengan pasif. Iya. Iya dong. Bapak sengaja ngundang teman Bapak. Dia ini ahli wushu. Asli, tanpa bajakan. Langsung Bapak undang dari negaranya. Dari mana, Pak? Jerman. Aduh. Jerman? Bukan wushu aslinya dari Cina ya, Pak? Bener nih bodam nih Pak. Salah Adam. Dari mana? Itu dari Padang. Itu nasi bungkus. Iya Leng, bener bodam ini. Yeah, kamu merah memang murid Bapak yang paling jeli. Iya. Yeah. Dari Cina. Yaudah, kalian jangan banyak protes ya. Perhatikan teman Bapak latihan. Jurus-jurusnya kalian hafalkan ya. Ini Homa, wah ini. Ya, cincai. Oi. Perhatiin. Hai. Protes. Arya, kok kita malah jadi latihan nari sih, Pak? Kapan main bolanya? Iya ya, dari tadi dia ngelatih main bola ya. Iya, Pak. Malah wushu terus ya. Iya, Pak. Bentar, Bapak tegur dulu ya. Iya, Pak. Wilin, Pak. Iya. Homa. Wah, ini ya. Cucua. Arya, Bapak gimana sih, Pak? Dari tadi masa bahasa Cina, nih, Homa. Gimana sih, gak kreatif banget sih, Pak? Ini jangan-jangan bukan asli ya, cuy. Iya, ini jangan-jangan Cina Tomang ini. Salah, jonggol. KW12. Kan, Bos. Kamu di mana toh, Sri? Aku mencari kamu loh. Bos. Jangan sedih gitu dong. Kasihan mukanya tambah jelek. Sri. Bos. Udahlah, Mas Bos. Kok jangan-jangan Jeng Sri pergi buat ninggalin aku ya? Kayaknya Jeng Sri itu bukan jodohnya Mas Bos. Lagian juga Jeng Sri pindah kagak pamitan sama kita. Lagian aku udah capek kok dari tadi jalan. Mana sepi, ada angkot, ojek. Mas Bos sih punya motor, kagak mau dipakai. Cuman disayang-sayang doang di rumah. Loh, kan motorku kamu yang rusakin. Waktu kamu pengin belajar motor. Udah, kita jalan aja, Nyok. Gini kali ya. Mas Bos, ada cewek cakep. Kasihan Mas Bos,
dia perbaiki bannya sendirian. Kita bantuin yuk. 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 Permisi, Mbak. Wajar, jangan macam-macam. Coba merampok. Gua itu bisa kungfu, bisa silat, bisa taekwondo, bisa usus semuanya bisa. Lu lagi. Loh, kok? Ini kan mbak-mbak yang ngaku mukanya kinclong kok. Iya, mbak yang sok kecantikan. Sembarangan aja, lu ngapain gua duduk kesini? Pasti mau merampok gue ya? Jangan macam-macam ya, gua itu bisa silat. Sembarangan aja sampean. Mana ada rampok yang ganteng keren kayak saya? Mungkin kalau kayak dia ya. Mas bos, yang ada kita cover boy. Jangan berisik, mau ngapain? Mau gue bantu? Mana buktinya kalau situ orang baik? Mbaknya kagak percaya banget mas bos. Nih KTP kita nih, biar mbak kakak dulu kita yang enggak-enggak nih. Oh, jadi situ namanya Jaki. Panggilannya Jeki mbak. Cocok kamu muka lo. Kalau lu namanya Jenglot. Jeko mbak. Jeko. Itu nama brand gak boleh sebut-sebut. Ribet. Nih. Yaudah. Nih, tolongin dah. Mas bos. KTP situ mana? Lu gak pernah nanyain gue dong. Lu lihat, gue ini orang terlahir terlanjur kaya. Gak perlu pakai KTP kelihatan. Nama gue Natali. Dibenerin dah. Iya. Dapat. Yang benar ya. Awas lo ngebohongin gue. Jangan lama-lama ya. Gak kuat mas bos. Cita. Cepat. Udah mas. Jangan berlebihan. Lama nih ya. Udah. Udah mas bos. Sampai mbak. Iya, yaudah. Makasih ya. Mbak. Apaan? Masih nyengar-nyengir aja. Anu mbak. Anu. Anu apa? Kita nebeng dong mbak. Kita kan kagak punya kendaraan ya mas bos ya. Iya. Ojek aja gak ada ya ko? Situ oke. Udah gini aja deh, gue itu baik banget karena lo udah nolongin gue, jadi gue anterin. Tapi jangan macam-macam. Sini. Yuk. Ngapain lo berdua masih berdiri di situ? Ayo masuk. Kita duduk di mana mbak? Duduk di mana? Duduk di atas. Ko, kamu di atas, aku di bawah. Duduknya di depan dong. Emangnya gue supir lo? Gak pada tahu diri apa udah nolongin orang? Dua-duanya mau di belakang. Adem ya, Ko. Anyes. Mbak, ngomong-ngomong malam-malam begini, dari mana mbak? Pake nanya lagi, habis pulang kerja. Oh, kerjanya di mana mbak? Nanya lagi. Saya itu pengurus panti asuhan Cinta Ayah Bunda. Oh, panti asuhan itu kok. Itu kok, yang deket baksonya mbak Tuti. Wah, kita kan sering di sono ya mas-mas ya. Ya gitu ya. Kapan-kapan mbak harus ngicipin mbak. Kok mandek? Ya udah, kalian berdua turun di sini aja ya. Udah mau nyampe tuh. Iya, belum aja jalan kemana-mana mbak. Udah nyampe, udah bagus, gua anterin. Udah cepet turun. Iya. Ya, mas tapi, kapan-kapan kita boleh kan main ke panti asuhannya mbak? Cepet dia turun, cepet. Kalau enggak gua bilang maling nih. Kalau enggak gua lagi panggil lagi. Bagus aja. Anterin.
dasar perempuan gak berbudi perketil luhur ya, Ko. Udah kita tolong. Malah nurunin kita di tempat yang sepi kayak gini. Angker. Ini namanya habis sepah makan dibuang, Ko. Habis manis sepah dibuang, Mas Bos. Ya gitulah. Ko, memangnya kamu gak tahu apa jalan ini? Agak tahu. Ko, ada belok? Belok apaan, Mas Bos? Asap. Jago takut kayak di film-film, Mas Bos. Kalau ada asap itu ada setan yang mau keluar, Mas Bos. Tenang aja, Ko. Masalah setan dan menyatani bosmu ini profesional. Amit. Bismillahirrahmanirrahim. Amit. Dasar laki-laki penakut. Nenek-nenek makan sini aja takut. Pasti dong, kita kan temenan. Oh ya, ini kado dari aku. Ini. Iya. Makasih ya, Lala. Ini isinya apa nih? Buka dong. Buka dulu dong, baru tahu isinya apa. Sudah. Wah, tempat pensilnya lucu banget. Makasih ya, Lala. Ini lucu banget loh. Sama-sama. Oh, yakin. Happy birthday ya. Yes. Makasih. Ini kode dari aku. Ini aku pegangin dulu. Buka ya. Aku buka ya. Waduh, pada gawat tuh. Berarti wusu ngelati bola. Jadinya maklum bos, Cina dari Tomang. Cepet bos. Lihat. Ada yang ulang tahun tuh. Ya iya dong. Itu artinya bos. Kita minta traktir sama dia. Traktir sih. Lemot lu kayak apa gua? Tahu, jangan kayak orang miskin ah. Traktir gampang sama gua. Botol apoenya keren. Ini lucu banget, makasih ya Aura. Oh iya, botol minum itu jangan lupa dipakai ya kalau misalnya kamu lagi latihan. Pasti dong. Selamat ulang tahun ya. Makasih. Di sini lagi. Gua punya ide. Udah ngerti kan lo? Belum lu bisikin, Mas? Belum lu bisikin, Bos. Belum ya? Punya. Jadi begini. Lu udah ngerti kan, Joy? Pusing, Bos. Hah? Pusing ya? Pusing, Bos. Iya, gue juga pusing. Sepaneng, Bos, otak gue, Bos. Bos ngerti gak, Bos? Hah? Gue juga ngerti gue ngomong apa tadi. Masa lu yang ngomong? Apa-apaan ya, Pak Arya? Sosok perhatian sama Bu Ningsih. Jangan-jangan ini ada peletnya nih. Sembarangan kalau ngomong, main asal nuduh aja. Taro. Enggak. Saya bilang taro. Dan kampungan deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Pak. Ini apa ya? Loh. Bapak kok tahu kalau saya suka ini? Nah. Pak, padahal saya tuh nyari-nyari ini dari minggu lalu di supermarket tapi abis. Bapak nyarinya di mana? Makasih ya, Pak. Bapak baik banget sama saya. Iya, Bu. Sama-sama. Bu Ningsih, minuman ini dari saya, Bu. Bukan dari Pak Faisal. Dia kan gak pernah modal. Saya mohon, Bu. Ibu jangan salah paham sama saya. Yang waktu itu naruh tikus dalam tas ibu, bukan saya. Tapi Riko sama temen-temennya. Iya, Pak. Pak. Bapak.
Masya Allah, Bapak kenapa, Pak? Bapak sakit? Pak Arya. Tadi saya habis check up dari dokter, Bu. Dokter bilang. Dokter bilang apa, Pak? Iya, Pak. Bilang apa, Pak? Cepetan, Pak. Dokter bilang hati saya ada dua, Bu. Masya Allah. Kok bisa hati Bapak ada dua? Bisa dong, Bu. Tadi dokter bilang hati saya ada dua. Satu hati saya, satu hati Ibu. Bapak Arya nih, saya pikir beneran. Ya udah. Kalau gitu saya mau ke ruangannya Pak Hadi ya. Iya, Bu. Bu, minumannya jangan ke bawah. Pak Arya, Pak ngomong. Lipstiknya luntur tuh. Masa sih? Iya, tuh, Pak. Mana? Tuh. Iya. Wah. Ah. Aduh. Ada kiriman kado buat kamu lah gitu, Kit. Dari siapa ya? Perasaan yang tahu aku ulang tahun cuma kalian berdua deh. Itu ada kertas ucapannya. Buka aja. Satrio. Itu ada kertas ucapannya. Buka aja. Ah, enggak mau. Satrio ngasih aku kado. Emang dia tahu ya aku ulang tahun hari ini? Bukannya kata si Nyodi udah keluar kota. Masa Satrio kirim ke sini sih? Kalau misalnya dia mau kirim kado, dia ngirim pakai apa? Terus, kok tiba-tiba bisa ada di meja sini? Udah deh, mending dibuka aja. Siapa tahu isinya Satrio ada di mana. Jadi kita bisa cari dia. Iya enggak? Enggak, ada deh. Serem banget. Apaan sih, apaan? Pak, apaan sih? Tuh. Pasti, Bu, yang ngirim bukan Satrio. Soalnya aku tahu Satrio itu orangnya kayak gimana. Jadi Satrio nggak mungkin aku takutin kayak begini. Ini yang ngasih kado ini pasti mau memfitnah Satrio nih. Betul. Mentang-mentang Satrionya nggak ada. Jangan-jangan ini yang ngerjain kita itu kakak aku sendiri lagi nih, Kariko. Aduh, Kir, maafin Kariko ya. Gara-gara Satrio udah nggak ada, jadinya dia jadi sering ngerjain kita deh. Iya nih, pasti ulahnya Riko deh. Tapi Satrio sebenarnya kemana ya? Ya tim kita emang sih kuat. Tapi kalau ada Satrio pasti kan lebih hebat, iya nggak? Oh iya, aku punya ide. Apa? Bun, tempel di sebelah sana aja yuk. Yuk. Matahari pagi menyambut seiring mimpi yang datang menghampiri. Tempel di sebelah sana aja yuk. Jiwaku. Tempel sebelah sana yuk, lak. Yuk. Tekadku semakin membara demi merah putih yang selalu ku cinta. Tak ada sedikit pun yang kan sulitkan langkahku untuk menjadi sang juara. Kado. Action. Jadi Bapak juga nggak tahu Satrio pindah kemana, Pak? Maaf, Pak. Oke, Pak, kalau begitu saya pamit dulu. Oh ya, sebentar, Pak. Kalau misalnya ada informasi, sorry. Oh ya, Bapak udah salat zuhur belum? Saya mau ke musala sama anak-anak ya.
Tunggu, Bu. Ah, itu langsung sih. Bulu, Pak. Gak kedengeran, ya? Oke. Oh, saya tahu nih, Pak Arya. Bapaknya pasti tukang cabe. Kok tahu? Mukanya pedes. Kayak cabe. Tunggu. Bapakmu tukang deodoran, ya? Salah. Nah, salah nggak salah, badan bau kamu kecil. Tunggu, jujur aja. Enggak jelas. Tunggu. Salah. Tahu nanti. Aduh. Nggak enak ya? Di sini rumah kita yang terlalu